Hello. So, dapat menang apa kalau dapat menang? Dapat hadiah kasih sayang meletup. Kasih sayang. Okey, silakan. Okey, kita akan tanya beberapa soalan dan tunjukkan siapakah orangnya. Okey. Boleh tunjuk diri sendiri? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Oh, siapa pandai buat Milo? Boleh. Paling pandai, paling pandai. Kak kena mama tu. Ada seorang ni buat mana buat. Okay. Mustafa nama dia. Siapa paling rajin buat kerja-kerja rumah? Siapa paling pandai tawar-menawar bila shopping? Siapa paling pandai masak? Masak air pun pandai. Masak air. Siapa dalam Mojo yang paling bapak-bapak? dari segi kasih sayang ya. Tapi tengok dari segi image. Siapa paling romantik? Itu tak payah tunjuk. Semua nak tunjuk diri sendiri. Agak-agak. Tapi yang paling romantik, Alhamdulillah. Okay, Ryan, macam mana mula-mula adaptkan diri dengan Mojo? Cuba cerita sikit. Pertama-tama, untuk menyesuaikan suara lah paling sulit. Soalnya saya dari pop kan. Terus pindah ke Mojo, agak ngerok, agak, atau bukan agak, rock dia kan. Tapi untungnya Bang Edri semua sabar hadapi saya. Ayo dikasih semangat, semangat Ryan, boleh. Udahlah, bismillah. Serak-serak, bangun tidur langsung suruh take, langsung suruh record, itulah. Okey, semestinya kami sebagai satu kumpulan Mojo amat berterima kasih kepada semua peminat yang selama ini yang menyokong Mojo. Turun naik kita nampaknya semua sokongan anda, atas berkat sokongan anda semua kita berada di posisi kami sekarang. Dan semoga terus sokong Mojo kerana kami ada album yang akan datang nanti. Lepas insyaAllah dalam masa terdekat sebulan dua ni kita ada album pertama kami, ada lagu Dahsyat dan ada 9 lagi lagu baru. Jadi kami harap dengan album ni dapat mengukuhkan lagi kedudukan kami sebagai kumpulan utama dah di Malaysia ni, dan harap pergerakan kami untuk melangkah lebih jauh di Indonesia nanti akan termakbul lepas hari raya nanti insyaAllah.